Assalamualaikum, anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran telefon pintar Xiaomi Mi 9 Lite untuk pasaran Malaysia. Ia hadir dengan skrin 6.39 inci, dijana dengan chip Snapdragon 710, memori 6GB RAM, storan 128GB dan bateri berkapasiti 4030 mAh. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan kamera utama gabungan 48, 8 dan 2MP serta kamera soft photo 32MP. Di Malaysia, ia ditawarkan bermula 1 November dan dijual pada harga bermula RM1,199 untuk storan 64GB dan RM1,299 untuk versi storan 128GB. Pada minggu ini juga, telefon pintar OnePlus 7T Pro kini mula dijual di pasaran tempatan. Ia membawakan chip Snapdragon 855 Plus, memori 8GB RAM, storan 256GB dan lensa telefoto 12MP. Ia boleh mula didapati pada harga RM3,399 bermula 25 Oktober 2019. Nubia bakal melancarkan Nubia Red Magic 3S untuk pasaran tempatan. Ia membawakan spesifikasi skrin 6.65 inci AMOLED, dijana dengan chip Snapdragon 855 Plus, memori 12GB RAM dan storan 256GB. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan kamera utama 48MP dan kamera hadapan 16MP. Peranti ini dijangka akan ditawarkan pada harga RM2,299 untuk model 8GB RAM dan RM2,899 untuk 12GB RAM. Huawei turut memperlihatkan beberapa peranti terbaru. Antaranya adalah tablet terbaru yang dinamakan sebagai Huawei MediaPad M7. Ia menampilkan bezel nipis pada peranti, skrin dengan lubang kamera pada bahagian hadapan dan penggunaan sistem dual camera. Buat masa ini, butiran lanjut mengenai spesifikasi peranti masih belum diumumkan lagi. Bukan itu sahaja, Huawei turut mengumumkan pelancaran Huawei Mate X di pasaran China bermula bulan hadapan. Ia menawarkan skrin menyeluruh 8 inci dijana dengan chip Kirin 980 selain dilengkapi dengan sokongan 5G. Peranti ini dilihat membawakan tanda harga mencapai RM10,000. Mengenai Huawei lagi, ia turut memperkenalkan jam tangan pintar Huawei Watch GT 2. Ia membawakan skrin muka bulat 1.39 inci AMOLED dikuasakan dengan chip Kirin A1 serta menampilkan sokongan GPS untuk aktiviti kecergasan. Jam tangan ini boleh mula didapati pada harga RM799 untuk saiz 42mm dan RM899 untuk saiz 46mm. Samsung pula minggu ini telah memperkenalkan Samsung Galaxy Watch Active 2 untuk pasaran Malaysia. Ia menawarkan 3 variasi iaitu aluminium, versi tahan karat dan Under Armour selain hadir dengan 2 saiz iaitu 40mm dan 44mm. Peranti ini dijana dengan chip Exynos 9110, memori 768MB RAM dan storan 4GB. Di Malaysia, ia boleh didapati pada harga bermula RM1,099. Selain itu, Apple bakal menawarkan Apple Watch Series 5 secara rasmi bermula 1 November 2019. Di Malaysia, jam tangan pintar ini hadir dalam 2 variasi, iaitu versi biasa dan versi selular pada harga bermula RM1,749. Nvidia dijangka memperkenalkan kad grafik terbaru iaitu Nvidia GeForce GTX 1660 Super. Sedama ini mengesahkan bahawa kad grafik ini akan tiba di pasaran pada 29 Oktober kelak. Dalam arena aplikasi dan persian, Google Maps minggu ini memperkenalkan beberapa sokongan baru untuk aplikasi berkenaan. Ia menambah sokongan laporan kesesakan lalu lintas, kemalangan, perangkap kelajuan, penutup laluan dan banyak lagi. Fungsi ini dijangka akan mula ditawarkan secara global bermula minggu ini. Seterusnya, Instagram kini sedang mencuba fungsi untuk menyaran pengguna tentang akaun yang boleh berhenti diikuti. Walau bagaimanapun, tiada butiran lanjut mengenai tarikh untuk pengaktifan fungsi berkenaan. Tidak ketinggalan, Grab mengumumkan penawaran perkhidmatan terbaru iaitu Grab Health untuk pasaran Indonesia. Dengan ini, pengguna boleh mendapatkan nasihat doktor mengenai isu kesihatan, bantuan perubatan selain memperkenalkan artikel mengenai kesihatan. Buat masa ini, ciri ini masih lagi di peringkat beta. Netflix kini menawarkan pelan mudah alih untuk penstriman kandungan di Malaysia. Pengguna boleh menstream Netflix hanya pada satu peranti mudah alih dengan resolusi SD selain tidak menyertakan sokongan ke televisyen pintar atau Chromecast. Ia ditawarkan pada harga RM17 sebulan. Beralih ke arena teknologi tempatan, Telekom Malaysia mengumumkan beberapa kes untuk projek demonstrasi 5G di Malaysia. Mereka akan menjalankan 22 ujian rangkaian 5G di dua kawasan iaitu SS15 dan Pulau Langkawi dengan kerjasama Majlis Pembandaran Subang Jaya
dan juga Majlis Pembandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan. Namun, tiada butiran lanjut mengenai tarikh ujian tersebut diaktifkan. Akhir sekali, perkhidmatan mencari dan menyewa kenderaan atas talian diperkenalkan, iaitu sewa di car. Menerusi sewa di car, pengguna boleh melakukan carian jenis kenderaan, model dan lokasi yang ingin disewa. Antara model yang ditawarkan termasuklah Pro 2 Alza, Toyota Velfire dan banyak lagi. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Shafia untuk Amans.